Kerjasama Ekonomi Asia-Pacific APEC merupakan forum ekonomi serantau yang ditubuhkan pada tahun 1989 untuk memanfaatkan saling pergantungan yang semakin meningkat dari Asia-Pacific. APEC mempunyai 21 buah negara ahli yang dihasrat untuk mewujudkan kemakmuran kepada rakyat di rantau ini dengan menggalakkan pertumbuhan seimbang, inklusif, mapan, inovatif dan selamat dengan mempercepatkan integrasi ekonomi serantau. Pada tahun 1989, APEC bermula sebagai dialog tidak rasmi jamaah menteri luar dari 12 ekonomi terdiri daripada Australia, Brunei Darussalam, Indonesia, Jepun, Korea Selatan, Malaysia, New Zealand, Filipina, Singapura, Thailand, Kanada dan Amerika Syarikat. APEC dimulakan sebagai mesyuarat tahunan menteri-menteri luar dan perdagangan untuk mengekalkan momentum pembukaan pasaran dan kerjasama ekonomi yang penting kepada pertumbuhan dan kemakmuran di rantau Asia-Pasifik. APEC telah berkembang menjadi jentera pertumbuhan ekonomi yang dinamik dan merupakan forum serantau yang paling penting di rantau Asia-Pasifik. Pada masa ini, APEC terdiri daripada 21 ekonomi, iaitu Australia, negara Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Republik Rakyat China, Hong Kong, Indonesia, Jepun, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Syarikat dan Vietnam. Pada 19 November 2016, ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selamat berangkat tiba di 5 Republik Baru. Keberangkatan tiba ke bawah Dunia Maha Mulia di Hoge Chavez Air Force Base 5 dialu-alukan oleh Tuan Terutama Carlos Bosambiero, Menteri Negara bagi Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga menjunjung keberangkatan tiba baginda ialah Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Peker Medewa Datuk Seri Setia Lim Jok Singh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Kedua, dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Sarbini bin Haji Ali, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Amerika Syarikat yang juga Duta Negara Brunei Darussalam yang tidak menetap ke Republik Baru. Ke bawah Dunia Maha Mulia, seterusnya menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel ternama di 5 tempat persemayaman baginda di sepanjang keberangkatan ke mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC 2016. Pada 20 November 2016, ke bawah Dunia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke sidang kemuncak perkongsian Trans-Pacific TPP yang diadakan di 5 Convention Center Republik Peru. Keberangkatan baginda dialu-alukan oleh Presiden Amerika Syarikat Tuan Barack Obama selaku hos bagi TPP.
Mesyuarat membincangkan laporan status terkini, ratifikasi dan prosedur TPP dan perkembangan perjanjian TPP sejak 4 Februari 2016. Baginda berterima kasih kepada Tuan Obama atas taklimatnya mengenai TPP di Amerika dan menghargai kepimpinan dan dedikasinya kepada inisiatif TPP. Negara Brunei Darussalam tetap baginda menghargai hubungan yang erat dengan Amerika. Baginda juga mengongsikan usaha negara ini menjayakan TPP. Seterusnya ke bawah Dunia Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat menghadiri sesi dialog Majlis Penasihat Perniagaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC bersama Ketua-Ketua Ekonomi APEC. Keberangkatan ke bawah Dunia Maha Mulia ke mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM kali ke-24 dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Pedro Pablo Kuczynski, Presiden Republik Peru. Sesi dialog berlangsung di 5 Convention Center Republik Peru. Ke bawah Dunia Maha Mulia kemudian berkenan berangkat bersama-sama Ketua-Ketua Ekonomi APEC yang lain bagi menghadiri sesi plenari dialog APEC yang bermula dengan ucapan daripada Presiden Republik Peru selaku pengurusi AELM 2016. Ini diikuti dengan laporan APEC yang disampaikan oleh Tuan Juan Fravo, pengurusi APEC. APEC merupakan badan sektor swasta kepada Forum Kerjasama APEC yang memberikan cadangan kepada ketua-ketua ekonomi APEC melalui dialog tahunan serta menasihatkan para pegawai APEC mengenai keutamaan dan cabaran sektor perniagaan. Regional economic integration. We firmly believe that the economic reform we have implemented in the region has lifted millions from. Pada sebelah malam ke bawah Dunia Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis santap malam gala bagi mengalu-alukan ketua-ketua ekonomi APEC yang menghadiri mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM kali ke-24. Keberangkatan ke bawah Dunia Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Peru. Majlis santap malam gala AELM dimulakan dengan ucapan Tuan Yang Terutama Pedro Pablo Kuczynski, Presiden Republik Peru, bagi mengalu-alukan ketua-ketua ekonomi APEC. APEC merupakan forum perdana bagi memudah cara pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan dan pelaburan di rantau Asia Pasifik. Ia ditubuhkan dalam tahun 1989 untuk meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di rantau tersebut serta bagi mengukuhkan komuniti Asia Pasifik. Sejak penubuhannya, APEC telah berusaha untuk mengurangkan kadar tarif dan halangan-halangan perdagangan yang lain di seluruh rantau Asia Pasifik, mewujudkan ekonomi-ekonomi domestik yang efisien dan meningkatkan ekspor dengan pesat. Mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC tahun ini membawa tema pertumbuhan berkualiti dan perkembangan sumber tenaga manusia. Majlis tersebut berlangsung di Park di La Risba, Lima dan dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Pedro Pablo Kuczynski, Presiden Republik Peru. Keberangkatan ke bawah Dunia Maha Mulia di 5 Convention Center dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Pedro Pablo Kuczynski, Presiden Republik Peru. Sebelum sesi retret bermula, baginda berkenan berangkat ke perbincangan tidak rasmi tentang konteks ekonomi global yang disampaikan oleh Puan Christine Lagarde, Pengarah Urusan Dana Keuangan Antarabangsa IMF.
Baginda juga berkenan berangkat ke majlis santap tengah hari bersama-sama dengan ketua-ketua ekonomi APEC. Dalam sesi retreat sebelah petang, Kebawah Dunia Maha Mulia berkenan bertitah antara lain melahirkan harapan bagi mencapai sistem permakanan APEC yang mapan menjelang tahun 2020 melalui Pura Declaration on Food Security. Baginda menyebut baik APEC Connectivity Blueprint 2015-2025 yang menurut Baginda penting dijadikan sebagai pelengkap kepada usaha-usaha serantau yang lain. Baginda juga menekankan perlunya terus memberi sokongan antara satu sama lain melalui amalan terbaik dan pembinaan kapasiti dari segi jaringan institusi. Mengenai nilai pertukaran antara masyarakat dalam integrasi serantau, khususnya pendidikan sebagai cara menggalakkan idea inovatif dan melengkapkan kemahiran golongan belia, Baginda mengalu-alukan pelajar APEC bagi mengikuti pengajian di negara Brunei Darussalam di bawah Global Discovery Program. Kebawah Dunia Maha Mulia bertitah, negara Brunei Darussalam committed ke arah mengurangkan kesan perubahan iklim dan mengalu-alukan kuatkuasaan perjanjian Paris. Baginda melahirkan keyakinan bahawa dalam mengatasi pelbagai cabaran perubahan iklim, negara Brunei Darussalam akan terus mengekalkan dasar pemeliharaan hutan negara dan juga komited bagi menurunkan penggunaan tenaga di rantau ini pada tahun 2035 seperti mana juga sasaran APEC. AELM kali ini meluluskan deklarasi pemimpin 2016, deklarasi 5 mengenai kawasan bebas perdagangan Asia-Pasifik dan peta jalan persaingan perkhidmatan APEC. Kebawah Dunia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat meninggalkan 5 Republik Peru selepas menghadiri mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM kali ke-24. Sebelum berangkat meninggalkan Hotel Persemayaman Baginda, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM selama 2 hari bermula pada 19 November 2016 di 5 Convention Center Peru. Sebagai tuan rumah, APEC 2016, Peru memilih tema Pertumbuhan Berkualiti dan Pembangunan Sumber Manusia. Strategi berorientasikan untuk memudahkan kualiti dan pertumbuhan yang saksama di rantau ini dan peringkatan strategi pertumbuhan yang meletakkan kemajuan sosial dan individu sebagai pusat kepada usaha ini. Ini merupakan kali kedua Peru menjadi tuan rumah kepada APEC setelah menjadi tuan rumah acara itu sebelum ini pada tahun 2008. Peru mempunyai hampir 32 juta penduduk terletak di Barat Amerika Selatan dan bersempadan dengan Ekuador, Kolombia, Brazil, Bolivia dan Chile. Ia merupakan negara ketiga terbesar di Amerika Selatan daripada 20 negara terbesar di dunia. Empat bidang keutamaan iaitu pembangunan modal insan, meningkatkan PKS, pasaran makanan serantau dan agenda integrasi ekonomi serantau menjadi topik perbincangan pada sidang kemuncak APEC 2016 ke arah mempena perbincangan daripada sidang kemuncak APEC yang lalu di Filipina. Logo rasmi kali ini berinspirasikan seni bina Bandar Purba Karau.